Pemirsa, genap usia 1 tahun, organisasi Sayap Kartini Perindo menggelar Festival Menteng di Jakarta Pusat. Ya, kegiatan ini digelar sebagai langkah nyata Kartini Perindo untuk membantu dan melayani masyarakat. Tidak hanya pria, wanita juga mempunyai peran besar untuk ikut berkontribusi memajukan dan mensejahterakan bangsa. Partai Perindo melalui Sayap Kartini Perindo berkomitmen terus melakukan pemberdayaan perempuan di segala bidang sehingga bisa menghasilkan wanita yang produktif dan berkualitas. Hal ini disampaikan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo saat menghadiri Festival Menteng di kawasan Jakarta Pusat. Kegiatan yang terkait dengan wanita, makanya di Perindo ada Sayap Wanita, tujuannya melakukan kegiatan untuk produktivitas wanita. Melalui keterampilan, sehingga bisa menambah penghasilan, melalui pendidikan, supaya bisa didik anak lebih baik lagi, melalui pencegahan narkoba, karena ya narkoba kan banyak di anak muda dan ibu-ibu lebih dekat dengan anak-anaknya. Jadi banyak hal yang bisa dimaksimalkan dengan keberadaan Sayap Wanita Perempuan Perindo, ya Kartini Perindo. Harapannya ya tentunya lebih produktif, lebih mengenal sasaran, karena sudah pengalaman, program kerjanya bisa dievaluasi, sudah tahu mana yang efektif, mana yang kurang efektif. Jadi harapan saya masuk di tahun kedua ini akan lebih maksimal. Kegiatan yang digagas oleh DPD Partai Perindo Jakarta Pusat, Sayap Kartini Perindo, dan Forum Masyarakat Peduli Menteng ini sekaligus menjadi perayaan ulang tahun pertama Sayap Kartini Perindo. Kedepannya kita selalu membuat program-program yang bisa menaikkan harkat dan martabat wanita, yang mana bisa membuat wanita lebih lagi skillful, yang bisa menopang ekonomi keluarga juga. HT secara simbolis menyerahkan 1.500 paket beras murah kepada warga dan santunan kepada 65 anak yatim binaan Forum Masyarakat Peduli Menteng dan menyerahkan hadiah kepada pemenang Lomba Festival Menteng. Warga antusias mengikuti jalannya acara dan senang dengan bantuan dari Partai Perindo. Perindo telah membantu untuk masyarakat Menteng dalam membina untuk UKM juga. Partai Perindo akan terus membantu dan melayani masyarakat melalui berbagai kegiatan dan program-program partai yang berpihak pada masyarakat ekonomi lemah, sehingga bisa mewujudkan Indonesia makmur dan sejahtera. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media melaporkan.